Ayo! Tuannya yang bisa masuk di acara pengundian hanya serta membawa acara untuk segera melakukan kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita bersama-sama
memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pengundian nomor urut bakal calon menjadi calon. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita semua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat, Ku Desa Pegagan Lor atau yang mewakilinya dan beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua BPD Desa Pegagan Lor beserta anggotanya, yang saya hormati Ketua PPS Desa Pegagan Lor beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Camat Kepetakan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, bakal calonku Desa Pegagan Lor beserta seluruh tamu undangan yang saya hormati, Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Desa Pegagan Lor yang saya hormati. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Dalam rangka pengundian nomor urut calonku Desa Pegagan Lor periode tahun 2023, adapun susunan acaranya sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, pembacaan surat keputusan tentang penetapan bakal calon menjadi calon kumur Desa Pegagan Lor tahun 2023. Acara yang keempat, penyerahan naskah visi misi dari calon kepada Ketua PPS. Acara yang kelima, pengundian nomor urut calonku Desa Pegagan Lor tahun 2023. Acara yang keenam, penandatanganan berita acara penetapan bakal calon menjadi calon dan berita acara hasil pengundian nomor urut calonku Desa Pegagan Lor tahun 2023. Acara yang ketujuh, pembacaan doa, dan acara yang kedelapan yaitu penutup. Baik, hadirin semua, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Keputusan panitia pemungutan suara nomor 400
2023 tentang penetapan calon KUU yang berhak untuk dipilih pada pemilihan KUU Desa Pagangnor, Kecamatan Kapetakan tahun 2023. Panitia pemungutan suara menimbang bahwa telah selesainya kegiatan penyaringan bakal calon KUU, yaitu dengan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi yang telah dituangkan dalam berita acara. Maka bakal calon KUU yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai calon KUU yang berhak dipilih. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat 2 Peraturan Bupati Cirebon nomor 24 tahun 2023 tentang tata cara pemilihan KUU, hasil penyaringan yang ditetapkan dengan keputusan PPS tentang penetapan bakal calon menjadi calon. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B, dan untuk memenuhi kepastian informasi bagi para bakal calon dan para pemilih yang akan memberikan hak pilihnya, perlu menetapkan calon KUU yang berhak dipilih dengan keputusan panitia pemungutan suara. Mengingat yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Nomor 4, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Nomor 5, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang tata cara pemilihan KUU. Memperhatikan yang pertama, berita acara hasil penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon yang dibuat panitia pemilihan KUU Desa Pagangnor pada tanggal 13 September tahun 2023. Yang kedua, berita acara tentang penetapan bakal calon menjadi calon yang dibuat panitia pemilihan KUU Desa Pagangnor pada tanggal 18 September tahun 2023. Memutuskan menetapkan, kesatu, menetapkan calon KUU yang berhak dipilih dalam pemilihan KUU Desa Pagangnor Kecamatan Kapetakan tahun 2023 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Kedua, calon KUU sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 berhak mengikuti pemilihan KUU Desa Pagangnor Kecamatan Kapetakan yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober tahun 2023. Ketiga, calon KUU sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 agar mengikuti tahapan kegiatan pemilihan KUU berikutnya yang telah ditetapkan dan mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pagangnor pada tanggal 18 September tahun 2023, panitia pemungutan suara, Ketua Waryadi dicap dan ditandatangani. Lampiran keputusan pemungutan panitia pemungutan suara nomor 400.2.2/007.B.PS/2023 tanggal 18 September tahun 2023. Daftar nama bakal calon yang ditetapkan sebagaimana calon KUU yang berhak dipilih dalam pemilihan KUU Desa Pagangnor Kecamatan Kapetakan tahun 2023. Nomor 1, nama calon Karian, tempat tanggal lahir Cirebon 7 Februari 1965, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMU, alamat Desa Pagangnor RT 01 03 Kecamatan Kapetakan. Rian Wahyu Ramdan, tempat tanggal lahir Cirebon 19 Februari 1995, jenis kelamin laki-laki, pendidikan sarjana, alamat Karangreja Blok Kidul RT 03 RW 01 Kecamatan Suranggala. Yang ketiga,
Warjata, tempat tanggal lahir Cirebon 25 Mei 1963, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMU. Alamat Desa Pagagalon RT 02 03 Kecamatan Kaputakan. Rahmayana Husen, Cirebon, 7 Juni. Jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, alamat Desa Pagagalon RT 03 Dusun 3 RT 01 RW 06 Kecamatan Kaputakan. Panitia pemungutan suara, Ketua Waryadi, dicap dan ditandatangani. Terima kasih. Yang pertama akan diserahkan oleh Bapak Karyan. Kepada Bapak Karyan, kami persilahkan. Silakan. Diri sekalian, nanti pada saat mekanisme pengundian nomor urut ini, yang pertama itu yang mengambil pertama kali ini nanti kita kocok dulu siapa. Setelah keluar namanya silakan mengambil, tapi setelah dapat dipegang dulu ya. Ya paham ya. Nanti berikutnya kedua siapa sesuai dengan keluarnya ini, terus ngambil lagi, ditahan lagi. Berikut seterusnya. Paham Bapak Ibu? Bapak ini yang para calon ya. Jadi mangga Bapak panitia ini masih kosong ya. Ini ada 4 nama di sini. Oh. Ya, yang mengambil pertama Pak Warjata, mangga Pak Warjata. Nanti dulu duduk Pak. Pak Warjata nomor 1. Pengambilan pertama. Ambil 1. Di yang ya cukup Pak. Ini Pak, ditukar beli. Emang, wes yakin Pak? Ya, mangga. Yang kedua Pak Ramayana Husen. Sejenis laka ini Pak, laka kalele, aneh nomor baik. Cukup Pak. Yang ketiga Pak Karya. Paketul. Cukup Pak Karyan. Yang terakhir Mas Rian. Ya. Benar tinggal siji Mas Rian ya, laka sejene. Ya soalnya bokatan anak tambahan. Ya sementara itu dulu. Saya digeser. Ya nanti digeser dulu. Ya. Ya. Udah siap Pak? Ya mak berdoa. Mudah-mudahan nomor yang Bapak impikan sesuai dengan kenyataan hari ini. Saya hitung dari 1-3 ya. Tinggal ditarik saja Pak. 1 langsung ditunjukkannya. 2, 3. Ya.
Bu. Silakan mengambil nomornya ini. Cukup Pak. Mangga duduk kembali di tempat. Ini Pak Mandar. Masak ikan di waktu subuh. Cakep. Hendak dimakan bersama nasi. Cakep. Saat pilmu janganlah rusuh, kita amatkan pesta demokrasi. Setuju. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi ini contoh ini bukan model surat suara yang kita akan cetak, tapi ini hanya. Dan menghasilkan satu pemimpin yang diharapkan oleh semua masyarakat Desa Pegagan Undor. Untuk itu acara ini saya serahkan lagi ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Amin.
jalan. Dua. Dua. Wah, alaikum.